menitra hidupku dalam menjangkau cita-citaku ya. Nama Tuhan ilahi yang selalu ku puja agar SMP 1 selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di SMP 1 Cibeber, di sekolah yang merupakan kebanggaan para guru di SMP 1 Cibeber. Dan saya adalah salah satu alumni dari SMP 1 Cibeber yang bisa mengabdikan diri di SMP 1 Cibeber ini. Dan guru-guru di sini kebanyakannya para alumni gitu. Kebetulan saya dipercaya di sini sebagai wakasek kesiswaan dan membidangi kegiatan-kegiatan siswa di SMP 1 Cibeber. Di mana kalau kita lihat pembelajaran di sini itu terbagi dalam 3 kategori, ya, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Seperti nampak yang di hadapan kita ini semua, ini adalah hasil prestasi daripada siswa selama 1 tahun ajaran, tahun ajaran 2019-2020 gitu. Dan ini spektakuler, saya cukup bangga kepada rekan-rekan guru, terutama pembina ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler ini di SMP 1 Cibeber ini salah satu kegiatan yang menggali potensi peserta didik untuk bisa menyalurkan bakat dan minatnya, dan akhirnya salah satu usaha SMP 1 Cibeber yang sesuai dengan visinya unggul dalam prestasi begitu. Ini sudah bisa nampak dan terlihat. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan daripada pembina-pembina ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Cibeber. Dan kami buktikan bahwa ekstra ini bukan hanya sekedar nama, tetapi juga ada sebuah hasil yang cukup membanggakan. Terutama ada ini hasil UN lagi ya, hasil UN bahasa Inggris dengan nilai tertinggi di Kabupaten Lebak yaitu 98. Ditambah lagi prestasi-prestasi ini dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian wilby, kabupaten, provinsi, bahkan ada yang sampai ke tingkat nasional. Dan ini adalah salah satu bentuk yang harus diapresiasi oleh kita semua, bahwasannya apa yang kita lakukan ketika dilakukan secara sungguh-sungguh itu pasti bisa, seperti kata patah menjada wajada. Dan selanjutnya, ini merupakan motivasi juga bagi kami semua. Dengan adanya hasil yang seperti ini membuat kami menjadi tertantang lagi untuk bisa menambah prestasi-prestasi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ini ada ada motivasi dari pihak lain lah intinya, atau apa yang mensupport dari pihak lain, baik itu dari alumni ataupun masyarakat ataupun orang tua, supaya kegiatan-kegiatan ini, prestasi-prestasi ini bisa lebih banyak lagi seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini, ada dalam bentuk jumlah uang juga di sini, contoh satu juara harapan satu sebesar 1.500.000, kemudian juara satunya itu sampai 3 juta lebih. Dan ini salah satu bentuk keseriusan, dan perlu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua, terutama guru pembimbing yang sudah loyalitas terhadap kegiatan ekstrakurikulernya, sehingga SMP 1 Cibeber meraih prestasi yang cukup banyak. Dan 3 tahun berturut-turut ternyata siswa teladan di Kabupaten Lebak itu ada di SMP 1 Cibeber. SMP 1 Cibeber the best, juara sekolah sang juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari kerja kita dalam 1 tahun ini, di mana anak-anak kita untuk tahun 2019 memperoleh 66 juara, di mana 43 juaranya yaitu berupa medali dan trofi,
sedangkan 23 itu bersertifikat juara. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat bagi kita, karena ini hanya perolehan untuk tahun 2019 saja. Dan kita ucapkan terima kasih kepada segenap orang tua, masyarakat, alumni, dan komite sekolah, pimpinan sekolah, dan semuanya, karena dari proses itu kita bisa menghasilkan beberapa medali yang kita banggakan. Dan semoga kemudian di tahun berikutnya kita semakin lebih baik lagi. Gapo SMPN 1 Cibeber. Dengan kegiatan pramuka itu akan menambah buat contoh bagi siswa yang lain yang bisa mengikutinya, sehingga mereka menjadi anak yang cerdas, punya keahlian, dan bisa diandalkan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Kami sebagai guru SMP 1 Cibeber merasa bangga dengan menjadi guru di sini, di mana siswa-siswinya sangat berprestasi dengan didikan dari Bapak Ibu guru semua yang bekerja sama. Alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya kita menghasilkan beberapa piala. Terus ada juga dari futsalnya, terus ada juga dari pramukanya. Kemarin kita meraih 3 piala. Terus ada juga dari PMR-nya. Kita setiap cabang alhamdulillah kita mendapat juara, selalu membawa piala ke sekolah. Juara poli, juara 1 Motiba Putra. Juara 1 lomba siswa teladan juga ya. Kemudian sini ada juara 1 lomba dongeng. Ini yang terbaru, ini yang terbaru ya. 2020. Ini 2020. Nah, ini alhamdulillah kami bangga sekali sebagai guru di sini. Ternyata anak-anak di sini sangat berprestasi,
menjadi kebanggaan kami juga. Alhamdulillah gitu, saya juga ikut merasakan kebahagiaan ini yang sangat dalam. Ternyata anak-anak kami di sini sangat berpotensi dan mudah-mudahan kedepannya piala ini semakin banyak, semakin bertambah, semakin sukses dengan adanya prestasi-prestasi anak-anak. Dimana semua ini diraih dengan kerjasama Yayasan Solid, dengan pendukung dari kepala sekolah juga dengan baik. Ya alhamdulillah kita mencapai prestasi sebanyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiana Ismi Anggar Putri, kelas 9C dari SMP Negeri 1 Cilebar. Dan saya di sini sebagai ketua OSIS periode 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Lydia Ismi Anggar Putri dari kelas 9C. Di sini saya selaku wakil ketua OSIS periode 2019-2020. Kami sangat merasa bangga menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Cilebar. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa sekolah ini telah memberikan berbagai macam prestasi yang tentu membuat kita sangat merasa bangga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, serta pihak sekolah yang telah memberikan dukungannya kepada kami sehingga selama kami bersekolah di SMP Negeri 1 Cibebat dapat menciptakan prestasi-prestasi yang menurut kami sangat luar biasa. Harapan kami untuk kedepannya, semoga SMP Negeri 1 Cibabat ini bisa menjadi sekolah yang lebih unggul lagi. Dan ketika kami sudah keluar dari sekolah ini, semoga generasi-generasi selanjutnya tetap mempertahankan prestasi SMP Negeri 1 Cibabat. SMP Negeri 1 Cibabat, sekolah para juara. Pelita hidupku dalam menjangkau cita-cita mulia.